Apa kita? Tak lah. Zaman sekarang cukup mudah ilmu. Faham? Zaman dulu ulama tak ramai, ustaz tak ramai. Nak, leni keliling kampung, betul tak? Tiap-tiap malam, kalau kita berjalan maghrib, semua ada kuliah. Jarang orang tak ada kuliah. Nak, semua ada kuliah. Mu nak belajar bab apa? Tauhid. Surah ni. Bab dia pun nak mana ni? Pekah. Surah tu. Mudah tak? Banyak dah orang ngajar. Banyak dah ilmu. Kitab banyak jual kedah. Dah bodoh juga. Mana mu? Tak reti bahasa tu. Nak? Macam mana belajar ilmu dunia siapa nuho UK? Bukan UK ulu kelang nu. United Kingdom. Faham? Transit kapal terbang 3 kali berhenti, naik turun Selong 2 malam. Turun pula nu Colombo. Tak. Neh. Frankfurt pula singgah 2 malam Jerman, baru sampai UK. 6 tahun tinggal kampung halaman nak dapat degree. Faham? Tapi orang mengajar ilmu tauhid, ilmu pekoh, bab semayang dekat kampung dia, dia tak pergi. Bodoh pada lembu. Faham? Sebab apa? Ilmu dunia tidak haram. Nak cari-carilah. Tapi ingat, ilmu akhirat, nampak? Akan ditanya selepas mu mati lagi. Sebab tu tak kira kita kata siapa-siapa pun. Mu menteri ke? Mu raja ke? Timalang menteri ke? Di malam Perdana Menteri hok nak jadi sangat Perdana Menteri ke? Tak ada kira siapa-siapa. Faham? Kalau tak ada ilmu agama, susah dia di akhirat lagi. Nah, tak ada ilmu bab akidah, rosak akidah. Tak ada ilmu bab semayang, rosak semayang. Tak ada ilmu bab korban, rosak korban.